Wow, menggugah jiwa yang hancur adalah kerja berat. Aku lelah. Aku mau tidur. Tapi melakukan kebaikan itu enak rasanya. Selamat malam, Gary. SpongeBob, boleh aku minta segelas air? Terima kasih. Selamat malam. SpongeBob, boleh aku minta selimut lagi? Ini. Terima kasih. SpongeBob, kau lupa mematikan lampu. Selamat malam. Gary, Squidward bukan peminta-minta. Dan dia tidak sengaja memanfaatkan diriku. 3 minggu kemudian. Dia sedang mengalami kesulitan mengembalikan kepercayaan dirinya, Gary. Berbulan-bulan kemudian. Aku yakin dia hampir tegar kembali. Saking lamanya, narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Aku tahu, dia masih belum mendapat pekerjaan. SpongeBob, mana limunku? Ini dia, Squidward. SpongeBob! SpongeBob! Dan kenapa kau tidak memakai seragammu? Ini saatnya kau pergi dari sini. Ini dia, Yang Mulia. Aku tidak bisa minum itu. Kenapa tidak? Apa kau buta? Lihat itu. Kenapa? Limun itu punya 3 biji di dalamnya. Itu angka yang ganjil. Aku tidak mau makan makanan yang jumlahnya ganjil. Baik, akan aku keluarkan. Tidak! Itu sudah terkontaminasi dengan jeruk yang jelek. Itu tidak akan berhasil. 2 hal di dalam rumah ini yang tidak bisa berhasil. Kau harus tahu itu. Kalau begitu, perbaikilah. 2 hal tersebut tidak bisa dan kerja. Aku berubah pikiran. Aku ingin sup saja. Baik, jangan bergerak. Ini adalah sup alfabet. Aku membuatnya istimewa. Sup kental dari kaleng. Menjijikan.